KPM. Hai semua, assalamualaikum. Selamat kembali bersama kami di Didik TV KPM dan ini adalah kemahiran sukan pingpong. Seperti biasa, banyak lagi perkara dan teknik asas yang ingin kami kongsikan. Tetapi, tahukah anda semua, satu perkara yang sangat menarik berkenaan dengan bat pingpong ini, kedua-dua belah warna permukaan ini perlulah dibezakan dengan warna yang bertentangan dan juga kontra. Ini bagi membolehkan pemain lawan mengesan dengan lebih mudah bat pingpong ini, okey? Dan kita nak teruskan perkongsian berkaitan dengan sukan pingpong pada kali ini dan jom kita berkenalan dengan guru dan kita saksikan profil guru ini. Itu dia tadi cikgu kita dah perkenalkan dan terus elok rasanya untuk saya memperkenalkan sekali lagi bersama kita Cikgu Tio untuk kemahiran sukan pingpong pada kali ini. Cikgu apa khabar, sihat ya? Ya, sihat. Saya tahu cikgu pun bergaya dan dah bersedia. Jadi segmen kali ini apa yang akan kita pelajari? Okey, untuk segmen ini cikgu akan memperkenalkan dua kemahiran iaitu pukulan forehand dan juga backhand. Tapi sebelum saya memperkenalkan kedua-dua kemahiran ini, kita kena tahu apakah kepentingan forehand dengan backhand ini. Okey. Okey, kalau kita tengok satu perlawanan pingpong, kita boleh dapati bahawa hampir lebih daripada separuh, boleh katakan 70%, 80% mereka main bola laju. Sebenarnya itu mereka main secara forehand. Okey, contoh dia kamu tengok orang main tarik macam itu. Okey, tarik macam itu. Okey, tarik macam itu sebab bola itu. Itu ialah top spin. Okey. Itulah pukulan forehand. Forehand. Ya, itu semua yang top speed. Okey, kadang-kadang kalau dia main sebelah sini, saya gunakan backhand. Okey, backhand. Okey. Maka kalau kamu tengok pemain-pemain yang antarabangsa, mereka boleh main rally panjang. You tarik, saya tarik, you drive, I drive, pergi jauh. Okey, dia boleh main rally sampai lebih daripada 10-20. Maka pukulan forehand dengan backhand sangat penting. Maka kalau kamu nak menjadi seorang pemain yang ada standard, maka latihan untuk forehand backhand tu sangat penting. Okey, itu sikit pengenalan daripada Cikgu Tio berkaitan dengan forehand dan juga backhand. Kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ni kita akan mempelajari dengan lebih lanjut berkaitan dengan teknik forehand dan juga backhand. Hanya di Kemahiran Sukan Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kita masih nak memperkenalkan berkaitan dengan kemahiran sukan pingpong. Cikgu Tio tadi dah kongsikan berkaitan dengan forehand dan backhand kan? Okey, kita mungkin boleh mulakan dengan teknik forehand ini, cikgu. Okey. Kemahiran ini sangat penting. Saya kena mengajar dari asas dia. Pertama, kita tengok posisi badan. Okey. Semalam kita tengok servis posisi badan, cara berdiri atau kita panggil stand sangat penting. Okey. Untuk forehand, sekali lagi kita tengok. Okey. Kaki buka. Okey. Saya gunakan tangan kanan. Betul. Kaki kanan saya kena ke belakang. Okey. Ke belakang. Okey. Okey. Maka boleh bergerak supaya saya boleh mengalihkan kekuatan dia daripada tangan kanan pergi ke itu forehand. Okey, baik. Itu ialah tentang posisi badan. Okey. Pasu kita tengok tangan tu. Okey. Tangan. Okey. 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 Tangan kita letak di bahagian sini. Nah. Okey. Okey. Tapi kalau drive dia kena turun ke bawah, tarik ke atas. Hari ini untuk kemahiran asas kita letak di sini saja. Okey. Okay. Dah. Okey. Lepas tu kita kena mengayun ke atas. Okey. Saya gunakan perkataan ayunan. Betul? Ayun. Dia kena atas. Okey. Ayun. Dah. Okey. Tapi satu perkara ni, tengok raket awak
tak boleh tutup macam itu. Oh. Saya gunakan perkataan tutup sebab dia tak boleh tutup, dia kena buka. Okay. Baru kita kena belah. Ah, okay. Iya, kita drive, kita bawa ke atas. Baik, bola dia. Bola itu ialah top spin sebab saya menghala ke atas. Okay. Top spin kan? Top spin. Maka bola saya kena bawa macam itu. Ah, bola bawa ke atas. Bola bawa okay. ke atas. Dia akan secara top spin. Okay. Okay. Bola di atas, okay. tarik ke atas macam itu. Okay. Ah, tarik ke atas. Ah. Maka nanti kita buat demo tu dia punya timing sangat penting. Bila dia melantun, naik paras tinggi, turun bawah, kita bawa dia. Okey. Okey? Ini untuk forehand. Tadi saya dah terangkan posisi badan dia dalam keadaan bersedia, kaki. Kaki dah bersedia. Okey. Dah bersedia. Okey. Lepas itu yang pergerakan tangan dia mesti dari bawah mengayun ke atas. Mengayun ke atas. Okey? Badan kita mengayun. Okey. Satu. Dua. Saya nak cuba round satu macam itu. Okey. Okey? Lambung. Boleh tak? Ini forehand. Okey. Oh, cepat. Saya ulang lagi. Satu, dua. Okey. Okey. Saya bagi bagikan dua bola. You try. Forehand juga, ya? Ya, forehand. Saya perhatikan. Okey, bagus. Okey. Sekali lagi. Okey. Bagus. Okey. Kita sambung dengan kemahiran forehand. Okey. Okey. Nip. Okey. Bahawa stand awak, okay. pergerakan tangan, saya tengok. Bagus. Ayunkan. Ya, ke atas. Okey. Ke atas. Kita cuba. Okay. Saya gunakan bola. Dah. Ya, bagus. Lagi. Yes, bagus. Yes. Okey. Okay. Kenapa bola itu jatuh ke bawah? Okay. Sebab tak cukup naik tinggi. Okey. Okay. Satu. Dua. Okey, saya nak tambah sedikit, okey? Betulkan sedikit. Geseran kan? Geserkan. Bermaksud bola itu saya boleh geserkan. Okey. Okey, dah. Okey, go. Satu, dua, mula. Ah, bagus. Okey. Okey? Dah. Ah, ingat tak? Dah. Okey. Sekarang kalau bola saya panjang sedikit. Okey. Awak kena perhatikan, okey? Ya. Susah nak kawal sedikit, betul tak? Betul. Maka tengok bola tu. Awak kena kawal tangan awak. Tarik. Ya. Kuat lagi. Yes. Okey. Bagus. Terima kasih, cikgu. Okey. Okey, cikgu, sekarang dah bawa seorang pemain ini. Apa lagi yang kita nak lakukan, cikgu? Okey. Ya. Cikgu akan tunjukkan kemahiran pukulan forehand tapi dengan ada seorang sparring partner. Okey. Tadi saya dah kata, boleh tak kita main sampai 100 kali? Betul, saya boleh tapi pasti. Bukan dengan saya, cikgu. Ini sebab kita bawa okay, dia. Okay. Silakan. Dah bersedia? Okey. Jadi kita gunakan forehand, okey? Dah. Okey, dah. Okey, kita boleh perlahankan, perlahankan, perlahankan. Kita boleh lajukan. Lajukan. Okey. Okey. Dah. Ini boleh? Wow. Baik. Wow. Ini sebelah sini. Okey. Kita boleh buat sebelah sini. Dah bersedia? Dah. Okey. Okey. Dah. Saya masih gunakan forehand. Tengok. Forehand. Forehand. Saya boleh gunakan forehand. Okey. Lajukan. 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 Okey. Okey. Wow. Ini boleh buat? Boleh cikgu tapi lagi 5 tahun. Tak payah 5 tahun. 5 hari cukup tu. Okey cikgu. Dengan banyak latihan. Okey. Okay? Baik, seterusnya saya akan sambung dengan kemahiran pukulan backhand. Backhand. Yeah. Okey. Sama seperti tangan kanan tapi kali ini saya tak boleh berdiri macam itu. Saya kena rata tapi separuh macam itu. Okey. Maka saya boleh pindahkan kekuatan daripada tangan kanan saya mengayun. Okey. Okey. Dah. Okey. Yang sangat penting ialah bila kita nak buat backhand, siku awak. Okey. Okay. Ini dipanggil tangan depan, ini dipanggil tangan belakang. Okey. Sangat penting, biarlah saya mengajar dulu. Yang penting awak punya tangan depan ini kena bergerak. Okey. Sekali lagi. Berdiri posisi. Letak macam ni. Okey. Okay. Dah.
Dah. Kaki kena bengkok sedikit. Okey, dah. Okay. Kena bengkok sikit. Lepas tu kita tengok. Ini bahagian siku saya. Kena menghayung atas. Menghayung atas. Menghayungkan ke atas. Ya, yes, ke atas, okay. Ke atas. Mm-hmm. Okey. Tapi kalau untuk aras tinggi, okey, aras tinggi mereka gunakan kekuatan tangan depan dengan tangan belakang. Ah, itu dah aras tinggi. Itu sudah aras tinggi. Okay. Dah. Level yang berbeza. Level yang berbeza. Ha. Maka hari ini kita mulakan simple. Forehand, backhand. Forehand dan backhand. Yeah. Yang sangat penting ialah berapa rally yang boleh main. Contoh dia. Kalau pemain yang bagus, dia boleh main 100-200. Memang bola tak jatuh. Wow. Ha. Okay. Okay. Forehand, backhand. Okey, forehand. Saya tengok forehand. Forehand. Saya nak betulkan sini. Ke atas. Ni you punya kaki tu. Okey. Okey. Kalau forehand, okey. Jangan macam tu. Pandang ke tepi. Oh, yeah. Okey. Supaya pergerakan. Okey. Okay. Saya ulang, tengok. Saya punya kekuatan di kaki kanan saya dah mengalih ke atas. Ya, yeah, mengalih ke atas. Ya, yeah, ya. Okey. Okay. Ah, kena putar. Ha. Yes, yeah, yes, okay. Putar, okay. Dan tak macam ni, okay. Sebab kalau kita dah terlalu belakang itu, pergerakan kita akan besar, dia akan lambat. Sebab bola itu sangat laju, okay. Baik. Mari kita teruskan dengan kemahiran backhand. Okay. Ah, sebenarnya backhand dia perkara sangat penting. Okey, ayunan dia, stand dia. Dah. Ayunan dia. Okey. Okey. Dah. Nampak senang saja. Okey. Siku awak pegang. Dah. Okey. Dah. Okey. Baik. Kita melatihkan kemahiran ini 3 peringkat. Peringkat pertama awak rasa dulu. Boleh? Saya cuba lagi. Okey. Okey. Bola. Okey. Tengok pukulan saya. Yes. Ha. Okey. Mudah. Tak apa. Okey. Tak tertangkap saya. Okay. Tak apa. Awak cuba dulu. Okey. 2 kali. Saya bersedia. 3 peringkat juga. Okey. Saya tunjukkan. Awak kena melantun, pukul. Okey. Dah. Pukul. Ya. Ya, bagus. Ha. Okay. Sekali lagi. Ya. Ha. Boleh? Sekali lagi. Ya. Bagus. Dengan tu awak boleh rasa bawa bola. Okey. Katakan awak, saya gunakan perkataan tutup tu. Okay. Bermaksud raket awak terlalu tutup ke bawah. Ke bawah tu. Okey. Tengok apa yang terjadi. Jatuh ke bawah, kan? Betul. Okey. Maka kita kena buka. Okey. Buka. Ah, dah. Boleh. Okay. Baik, kita sambung dengan pukulan backhand. Kali ini kita gunakan latihan banyak bola. Okey, dah saya dah bersediakan. Dah bersedia pemain? Stand awak, pergerakan posisi badan, tangan. Okey. Tangan depan ini yang bergerak. Ya. Dah. Okey, kita tengok bersedia? Okay. Saya mulakan dengan 3 bola dulu. Okey, 1 2 mula. 1. Sekali lagi, tak apa. Ah, sikit salah. Sebab awak tarik macam itu. Sebenarnya tarik, tarik ke atas. Ke atas. Tarik ke atas. Sekali lagi. 1. Ya. Ya. Tarik ke atas. Dah? Okey. Tarik ke atas. Ah. Tarik ke atas. Tarik ke atas. Jangan tarik macam itu. Dia akan out. Sekali lagi. Ah. Tak apa, tak apa. Tarik lagi. Cuba. Okey, sekali. Saya perbanyakkan bola. Saya letak di sini. Okey, dah. Ayo. Bersedia. 1. Lagi. 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 Okey. Nak betul sedikit tu. Sebab awak tarik saja. Oh, okay. Lepas tu dia kena tarik ke atas. Okey, macam ni. Ya. Tarik ke atas dan ke depan sedikit. Ke depan sikit. Dah. Dah. Okey, dah. Okey. 1. Ya. Lagi. Lagi. Okey. Sekian. Okey, dah. Yes, bagus. Lagi. Yes. Yes, lagi.
Baik, tinggal 5 biji bola lagi. Okay. Kita pergi ke aras tinggi sedikit. Bermaksud tadi saya kata awak boleh ayunkan tangan tu. Okey. Tapi itu aras tinggi. Bersedia? Okey. Tapi kena belakang sikit sebab backhand drive tu. Backhand drive tu. Ayunkan tangan juga. Ayunkan tangan tu. Cuba. Mula. Okay. Sorry. Tinggi. Dah salah. Lepas tu kena atas. Okey. Yeah. Tinggal 3 bola lagi. Lagi. Kena atas lagi. Ya. Yeah. Cuba. Tak apa, tak apa. Ini dah saya dah kata kemahiran yang sukar sedikit. Tak apa. Kita nak tunjuk juga. Rasa semangat. Semangat, Cikgu. Yeah. Boleh sambung. Oh, sorry. Tak apa. Sekali lagi. Yes. Bagus tu. Dengan tu saya rasa bila kita tunjukkan dengan sparring partner, saya rasa Hanif lebih tahu kelajuan dia. Okey. Boleh? Boleh juga. Kita pergi kepada peringkat yang ketiga dengan gunakan sparring partner. Okey, cikgu sekali lagi, kita bawakan seorang lagi sparring partner ni untuk tujuannya, cikgu silakan. Ya. Saya nak demokan tentang pukulan backhand. Pukulan backhand. Okey. Okey. Oleh kerana saya ialah pen holder, okey. Maka bila saya buat latihan backhand tu, awak pegangkan. Tengok cara dia, okey? Dengan cara saya gunakan pen holder. Kalau saya pen holder, saya tolak saja. Tapi kalau dia tunjukkan tangan, tengok tu. Tapi itu peringkat tinggi sebab dia tutup. Dia sudah tutup. Lepas tu dia kena buka tu. Tengok pergerakan tangan dia. Okey. Okey, saya ulang sekali, tengok tangan dia. Tangan depan dia digerak. Gerak. Digerak tu. Sebab tadi Hanif saya tengok dia selalu tarik. Tarik. Mungkin dia suka main tarik tali. Okey. Betul juga. Ke atas. Tarik atas. Okey. Yeah. Ishan tunjukkan. Ya. Yeah. Okey. Okey. Baik. Okay. Tunjukkan. Mula. Tengok. Yes. Okey, sekali lagi. Ya. Yeah. Okey, saya terlalu tinggi. Ya. Yeah. Orang muda. Okey. Sekali lagi. Okey. Okey, tak apa. Backhand memang sukar sedikit berbanding dengan forehand. Okey, okay. Kita perlahankan. Sorry. Backhand. Okey, backhand. Okey, backhand. Ya, yeah. Tengok tangan dia. Ya, yeah, gerak atas, gerak atas. Okey. Tengok tangan dia, okey. Okey, sorry. Okey, thank you. Yeah. Yeah. Okey, dapat rasa? Ya, dapat juga. Okey. Okay. Dengan itu, untuk pergerakan pukulan backhand tu, awak punya tangan, ayunan tangan tu. Okey? Macam tu. Boleh? Latihan perlu baru boleh meningkatkan mutu permainan anda. Okey, cikgu, terima kasih banyak di atas demo yang diberikan tadi dan kita nak berhenti rehat seketika. Terus menonton kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, inilah kemahiran sukan di Didik TV KPM dan kita masih bersama dengan Cikgu Teo untuk kita bawakan kepada anda semua teknik kemahiran sukan pingpong yang berikutnya. Cikgu, segmen ini apa yang perlu kita pelajari? Untuk segmen ini, saya akan memperkenalkan gerakan kaki. Dalam satu perlawanan, bola itu jatuh pada tempat yang belum kita tentu. Maka kita tak boleh tumpukan kepada satu tempat saja. Okay. Maka pergerakan kaki itu sangat penting. Maka untuk pelajaran ini saya akan tunjukkan dua cara yang selalu kita gunakan. Satu ialah gerakan satu langkah. Maksud satu langkah. Okey. Okey, satu langkah. Okey. Yang kedua saya gunakan pergerakan selari. Okay. Maksud selari macam itu. Okey. Baik, saya tunjukkan di atas meja. Okey. Okay. Baik, dalam satu perlawanan, okey. Dalam satu perlawanan biasa dia kalau saya gunakan tangan kanan di mana saya kena berdiri bukan di tengah-tengah sini. Okey. Sebab kalau tengah di sini, sini okey. Tapi yang sini saya tak dapat cover. Maka saya kena berdiri dekat dengan sini.
berapa jauh lebih kurang. Ha. Kalau saya tinggi sangat, mungkin saya boleh belakang sikit sebab tangan saya panjang. Okay. Maka untuk sekolah rendah, saya cadangkan raket dia macam itu. Maka dia dapat cover. Maka di sini, satu, dua, tiga. Maka saya boleh cover. Okay? Dengan sini boleh gunakan backhand. Maka kebanyakan kita gunakan pukulan forehand. Baik, kita balik kepada gerakan kaki. Okay? Katakan kalau bola sampai di sini. Bagaimana saya nak ambil? Satu langkah. Satu langkah. Okey. Kalau bola di sini, saya undurkan. Maka saya gunakan pergerakan selari. Saya tunjukkan. Kalau bola di sini, saya buat gerakan. Tu. Okey, saya buat perlahan sedikit. Okey. Dah bersedia? Satu langkah sedikit ke belakang sebab saya gunakan tangan kanan. Kalau saya gunakan tangan kiri, okey, kaki kiri dia di belakang. Dah. Lepas itu, bola di sana, saya bergerak sini, tarik. Bola sini, saya balik kepada sini. Depan, balik. Okey. Satu ingatan kepada semua pemain bahawa, jangan awak bergerak di sini, berhenti di sini. Yeah. Awak kena balik sini. Sebab kita bukan main satu rally saja. Yeah. Okey? Untuk gerakan kaki, dua cara pergerakan dia. Saya akan tunjukkan, satu ialah satu langkah. Okey, you can buat satu langkah, katakan bola dia jatuh di sini. Satu langkah. Okey, balik. Ya, kena balik. Satu langkah lagi. Ya, balik. Okey, kita buat demo, okey. Dah bersedia? Satu. Ya, balik. Tarik. Ha. Tengok pergerakan kaki dia. Lepas dia main, dia kena balik. Bila pergi, dia kena balik. Yes. Pergerakan kaki dia, okey? Sebab kalau dia tak bergerak, bola itu memang susah nak dapat. Sekali lagi. Ya. Ya. Satu langkah. Baik, sekarang kalau kita kedudukan dua, bermaksud satu di sini, satu berada di tangan kiri dia, tangan kanan dia, satu sebelah kiri dia. Kita tengok pergerakan dia. Okey. Dua pergerakan selari. Satu, balik. Satu, tarik, balik. Yes, bagus. Baik, kita buat latihan. Mula dengan sebelah kiri dulu. Tarik. Ya. Gerakkan sini. Ya, gerak. Okey. Ya. Sekarang saya tambahkan kelajuan dia. Tambahkan kelajuan dia. Okey. Okey. Ya. Maka pergerakan kaki ini sangat penting. Sebab kita tahu dalam satu perlawanan pingpong, tak semesti bola semua jatuh pada sebelah kanan, kadang-kadang sebelah kiri. Maka pergerakan kaki ini. Okey, saya ulaskan bahawa hari ini kita belajar dua langkah saja. Yang simple, satu langkah untuk bola yang jauh ke sebelah kanan. Satu itu kita gerakkan dua belah. Iaitu kita gunakan gerakan selari. Okey, saya rasa saya serahkan masa ini kepada Nif. Terima kasih cikgu dan juga kepada Ashin kerana menunjukkan kami demonstrasi yang sangat menarik, mantap dan juga yang penting betullah teknik yang ditunjukkan. Ini cikgu kan? Yeah. Itu sikit sebanyak berkenaan dengan kemahiran sukan pingpong. Kita jumpa lagi. Bye bye. Bye. KPM.